Nah, teman-teman, kembali lagi di channelnya Bang Gun nih. Mungkin akan ada suara-suara azan kali ini, Bang. Ya, suara orang aja lah, Bang. Orang aja ya. Ya, itu ya semacam karena kita bertepatan udah sore juga syutingnya ya. Gitu, karena ada beberapa kendala, Bang Fai-nya juga pameran, saya juga jaraknya lumayan jauh, jadi nyampainya pun di sore hari, teman-teman. Jadi, kalau walaupun sore tetap Bang Fai menjelaskan promo tidak capek ya, semangat tetap. Oh, ya. Oh, tetap semangat dong, Bang. Tetap. Apalagi buat teman-teman di channel Bang Gun nih ya. Gitu. Pokoknya Fai jelasin promo apa yang ada di Tunas Toyota Cipitat nih. Nah, kita akan bagiin ke kalian semua line up Toyota promonya dari Agya, Calya, Avanza, Veloz, dan Rush. Jadi kalian kalau bisa nontonnya sampai habis ya, teman-teman. Kenapa? Kalau cuma 2 menit atau 3 menit pertama takutnya kalian skip dari maksud dari Bang Fai nih, teman-teman. Dan juga misalnya kalau Bang Fai ini kalian telepon atau WA lama balesnya atau lelet, taruh aja di kolom deskripsi di kolom komentar ya. Oh iya, nanti pasti bisa kita bantu untuk follow up ke Bang Fai biar WA atau ditelepon kalian kembali. Atau juga ada kritik saran nih, ah Bang Fai DP dan promonya cicilannya masih mahal, nanti biar kita marahin nih. Masa udah iklan masih kasih mahal, lalu kasih termurah nih, teman-teman. Jadi caranya gampang banget, kalian tonton harus di like juga, terus di subscribe, baru di screenshot biar misalnya nanti ada DP, misalnya DP-nya 12, kalian mau nego 9 juta pun ada screenshotnya, masih bisa dinego ya, Bang? Pastinya, Bang. Oke, nah, pokoknya Bang, langsung japri aja, nggak usah khawatir. Oke, nah yang baru pertama kali nonton langsung aja kita kenalan dulu. Halo, Bang. Halo, Bang. Nah, coba dikenalin dari nama, nomor handphone, dealer, dan wilayah penjualannya. Oke, siap. Halo, teman-teman channelnya Bang Gun. Kenalin, saya Fai. Saya dari Tunas Toyota Ciputat. Di Jalan Dewi Sartika nomor 187 itu langsung ada di Google Map kalau dicari Tunas Toyota Ciputat. Oke. Untuk nomor telepon Fai di 0813-820-794-66. Itu teman-teman bisa telepon langsung atau via WhatsApp. Oke. Itu bisa. Oke. Wilayah penjualannya? Wilayah penjualan kita sebenarnya mencakup seluruh Indonesia ya. Cuman syarat dan ketentuan berlaku nih. Cuman kalau untuk kredit kita lebih fokus ke Jabodetabek. Prosesnya pun lebih cepat ya. Biar prosesnya lebih cepat, terus platnya juga kita bisa proses untuk plat wilayah Jabodetabek aja nih, teman-teman. Dan juga nih kalau kalian mungkin ada data agak kurang, misalnya rumahnya masih ngontrak atau di Jabodetabek kalian ngontrak tapi punya rumah di Jawa atau di kampung kalian, kendala bi checking atau segala macam pun langsung konsultasi aja ya, Bang ya. Langsung konsultasi sampai aja. Sampai test drive pun masih bisa dibantu ya. Oh, pastinya. Oke. Nah, ini Bang kan yep. Toyota itu kan di bulan 9 atau yang belakangnya ber itu kan Toyota sudah diskonnya gila-gilaan nih, Bang. Iya, lumayan lah, Bang. Bener kan? Iya, benar. Wah, kita klaim ya kalau untuk menjelang akhir tahun 4 bulan terakhir lah. Nah, untuk potongan terus promonya juga sedikit lumayan banyak nih. Nah, Bang, sebelum kita mulai ke mobil pertama, kalau misalnya ada teman-teman kita yang nanya, emang ada, Bang, cicilan 1,94 tahun untuk misalnya Calya atau Agya gitu? Oh, ada, Bang. Bisa kita, ya? Kita pernah. Khusus ya? Khusus. Itu rate khusus yang harus dijapri aja ya? Sebenarnya enggak. Kalau misalnya itu tergantung kebutuhan customer seperti apa, misalnya dia sanggupnya di angsuran misalnya 2 juta atau 1,9, tenornya nggak mau panjang-panjang nih. Nah, kita biasanya kita hitungkan manual, nanti kita mau DP-nya berapa, nanti kita kembalikan ke customer sendiri. Apakah dia menyanggupi, biasanya kalau seperti itu biasanya customer sudah punya bawa DP sendiri gitu. Ataupun kalau misalnya DP-nya cekirannya beda lagi bisa dihitungkan kembali ya, bisa dihitungkan kembali atau kita kasih opsi-opsi nih, misalnya tenornya lebih kita panjangkan. Kita kan punya tenor yang 8 tahun nih, Bang nih. Terus juga kalau misalnya habis ketemu salah-salah Toyota di pameran, jangan buru-buru SPK juga. Oh iya, pastinya langsung tanya ke Bang Fai, pasti dijamin lebih murah ya, insya Allah, Bang. Nah, jadi kalau misalnya nggak bisa lebih murah, taruh di kolom komentar, nanti kita telepon atasannya Bang Fai biar dimarahin nih, teman-teman. Oh pasti. Nah, ini kan semua mobil warna putih sama silver ya. Terus kalau kalian minta mau warna hitam atau warna yang lain pun langsung aja ya, nanti dikirimin foto
Oh, kita kirimin semua ya. Kita video pendek. Ada videonya, customer mau minta foto, warna apa, foto warna apa, ataupun katalognya kita punya. Terus juga kalau kalian mau lihat secara langsung, video call pun nggak masalah ya, Bang? Nggak masalah. Mau lihat langsung di dealer pun, mau lihat fisiknya langsung, atau mau sekiranya kita punya test drive nih, contoh kayak misalnya Agya ataupun Velos nih, kita kan punya test drive. Kalaupun mau lihat fisiknya langsung di rumah, bisa janjian langsung. Mau beli nggak usah kedatang ke dealer, langsung by transfer aja itu gimana? Bisa aja, aman, Bang, ya? Gitu bisa aman. Soalnya kan kita langsung transfer ke PT. Ke PT ya. Cuman alangkah baiknya kalaupun kayak gitu kita ketemu aja gitu, biar ya tetap muka langsung, biar lebih enak, lebih akrab lah. Jalin silaturahmi lah lebih baik. Nah, kita mobil ke samping dulu nih, Bang. Boleh, boleh. Ayo kita samping, Bang. Nah, ini adalah Avanza, Bang. Tipe Avanza tipe E nih, Bang. Ntar keluar kamera. Sini, Bang. Oh, gini. Iya. Oh, ini Avanza tipe E. Cirinya gampang banget nih. Apa tuh, Bang? Ini fog lamp-nya belum ada. Oke, tapi kalau ada yang minta bonus fog lamp? Oh, bisa. Bisa ya? Bisa. Dikonsultasi aja dulu ya. Dikonsultasi aja dulu. Oke. Nah, berarti kan yang paling laku di Avanza itu tipe apa tuh, Bang? Kalau Avanza sih biasa ya. Nah. Avanza kan punya dua tipe ya. Tipe E dan G. G ada yang TSS juga, cuman yang paling laku nih yang tipe G, seri G. Manual Matic? Matic, Bang. Matic. Kalau Matic, soalnya kan ya mayoritas yang beli di Jakarta ya, buat Matic, mobilitas ya. Gitu, itu paling laku sih. Berarti harganya dari berapa sampai berapa? Apa sudah kenaikan harga? Kalau untuk yang tipe G. E, yang tipe E itu yang Matic-nya di 240-an lah, Bang. Kurang lebih. Dan itu belum ada kenaikan harga dari bulan 8? Belum. Kalau yang tipe G, dia di 270-an, Bang. Yang G-Matic ya. Oke, nah mungkin mulai agak lebih berisik lagi karena udah mulai rame di sini, dekat dengan masjid ya, Bang, ya? Oh iya, pasti ya. Cuman jadi, ya teman-teman yang muslim ataupun yang non-muslim, yang penting dinikmatin aja videonya. Oke. Nah, berarti, Bang, DP terendah untuk Avanza dari yang E aja deh, Avanza E. Yang E, Bang? Nah. Wah. Kalau yang E nih spesial banget nih, Bang, nih. Gimana tuh? Kalau yang E bisa, Bang. Kalau misalnya customer punya duit, Mas, bisa nggak DP 5 juta? Bisa. Bisa. Lebih kecil dari itu bisa. Berapa dong lebih kecil? Kalau untuk lebih kecil 3 juta, ataupun 2 juta. Kalaupun customer, Mas, saya mau tanpa DP. Biasanya yang kayak gitu pengusaha ya, karena buat cash flow ya. Dia nggak masalah angsurannya gitu. Mas, bisa nggak? Gue nggak pakai DP, bisa nggak? Bisa, proses aja. Yang penting kirim datanya, kita proses ke leasing. Begitu nanti approve, nanti tinggal apa sih namanya? Kalau udah approve, tinggal kirim aja gitu. Tinggal kirim aja. Tinggal kirim aja nanti di bulan selanjutnya. Ataupun nanti ada yang namanya cashback, Bang. Kalau cashback beda ya sama diskon ya. Kalau cashback, customer nanti melakukan pembayaran dahulu agar ya booking biar fee lah ya. Iya, booking fee biar sama leasingnya juga jalan gitu. Aman gitu. Terus nanti kita refund balik. Nah, itu kalau tanpa DP angsuran di angka? Kalau tanpa DP untuk E yang tipe E. Itu sih angsuran masih lah kena 5 jutaan lah, Bang. 5 jutaan ya? 5 jutaan lah. Tapi kalau dengan 5 juta dengan DP 5 juta bisa di bawah 5 juta DP angsurannya? Sama. Soalnya kan kalau misalnya range ya, kalau misalnya contoh kalau misalnya enggak pakai DP itu contoh misalnya 5,7 nih, teman-teman. Kalau misalnya pakai DP, 5 juta. Misalnya 5 juta, kita kasih 5,5 nih. Kan lumayan tuh, turun 200.000. Oke. Nah, kalau misalnya Toyota Rush bagaimana nih, Bang? Kalau Toyota Rush ya sama seperti sebelum-sebelumnya, kita nggak pernah kasih DP di atas 15 lah, Bang. Oke. Kita kasih DP 10 juta. 10 juta. 10 juta. Jadiin 9 nego. Yang penting ada udah like sama subscribe, udah di description. Oh, boleh. Boleh aja. Gitu. Yang penting syaratnya itu aja. Like, subscribe, komen, terus di screenshot kasih ke WhatsApp Fai. Nah, nanti kalau kalian pun jago nego, mau dinego lagi jadi 8 juta atau 7 juta itu keputusan kalian ya. Yang penting dari Bang Gun udah negoin untuk DP dikurangin nih, teman-teman. Oh, boleh. Oke. Nah, lanjut, Bang. Ya, ini siap. Thalia. Biasanya kan ini orang di mana, Bang? Sini aja, Bang. Oh, sini ya. Oh iya. Kan kali ya? Oh iya, kali ya. Ini pas banget nih. Nah, gimana nih? Mobil orang yang pertama kali baru beli mobil atau baru nikah punya anak satu yang dari motor beli mobil? Oh, kalau misalnya ini biasanya buat keluarga kecil ataupun kan? Yang
yang baru menikah, cuman dia punya backgroundnya keluarganya yang lumayan banyak nih bang. Okay. Gitu, itu opsinya bisa kali ya, karena kenapa? Karena ini seven seater pertama, kedua untuk DP sama cicilannya masih itu bisa murah ya. Bisa terjangkau loh untuk ya middle keluarga middle nah, low lah. Berarti yang mau kredit dari Kalia E deh terendah. Kalia E. Oke, kita kasih ya untuk spesial ya. Ini tanggal berapa nih, Bang? Tanggal 5. Tanggal 5. Mana? Bulan 9 ya. Mana? Oke, kita enggak usah kasih mahal-mahal. DP-nya cukup 5 juta aja nih sesuai tanggal nih. Berarti kalau yang G-Matic 9 juta gitu. Ya, kurang lebih. Ya pokoknya kita sesuaiin kondisi tapi, customer sendiri. Tapi kalau Kalia E DP 5 juta nggak nyampe angka 4 juta kan cicilannya? Masih 3,7 juta. Kalau yang tipe E ya, kalau yang tipe E bisa di bawah 4 juta. Iya kan, sekitar 3,7-3,8 ya, kan? 3,8 lah. Nah, terus kalau ada screenshot nih kalian nego, Bang. Jadi 3,7 ke atau 3,750 cicilannya tuh nanti dibantu hitungin dong. Oh, pasti ya. Yang penting balik lagi ya, kita kan yang namanya pembelian mobil kita perlu negosiasi. Yang namanya qualifying. Gitu, kita perlu tanya-tanya juga untuk masalah kapasitas ya teman-teman ya. Nah ini juga kebetulan warna putih, kalau kalian mau warna abu-abu, warna merah, atau oranye, ada oranye kan ya? Oranye ada. Nah WA aja nanti bang, tolong kirimin warna merah atau oranye atau abu-abu, nanti pasti dikirimin. Nah oh, iya. Terakhir nih, ya. Agia. Wah, oh, sebelah sini bang. Nah ini nih. Kayaknya udah lapar nih, belum yang... makan. Jangan di ujung bang. Oh jangan di ujung ya, nggak kelihatan ya. Oke okay, siap, kita di sini aja nih. Oke, okay. Ini tipe yang G bang. G. Yang G. Yang 1000? Yang 1200. Ada nggak sih 1000 cc kali? Kebetulan udah nggak ada. Ada. Kita ada terkecil 1200. 1200. G yang... cuma dua tipe sih. G sama GR. G sama GR. Oke. Okay. Kalau untuk yang G biasanya opsinya lebih banyak ke Matic ya bang ya. Matic ya. Okay. Nah, G. Berarti gimana nih bang? Untuk promonya nih bang, langsung aja di Toyota Agya. Kalo yang untuk... terendah kan karena cuma ada dua tipe ya. Ya. GR dan G. G. Manual dan Matic. Manual Matic. Oke. Okay. Kalau yang G itu ada yang two-tone nggak? Apa cuma kalau yang G nggak ada. Berarti yang... cuma di GR ya, GR aja yang two-tone. Yang G. Tapi untuk perbedaan walaupun secara body kit selain body kit kayak G sama GR sama nggak kayak mesin, tenaga? Kurang lebih sama bang. Sama ya? Cuman beda di body kit terus kayak fitur-fitur di dalamnya, terus velg yang tapi paling kan sensasi paling berkendara, sensasi berkendara bakar, sama aja sih sama sebenarnya. tenaga mobilnya sama, iritannya sama semuanya sama. Karena memang kalau teman-teman masih kurang yakin, kita untuk test drive-nya itu di Agya G CVT loh. Okay. Gitu. Jadi nah, ya kita memang sediain yang tipe yang G ya. Okay. Nah bang, berarti yang mau kredit dari G manual aja deh bang. Karena kan biasanya kalau game manual ke game Matic itu beda-beda tipis nih. Nah, karena udah mulai azan jadi cepet aja nih, Bang. Oh, ya siap. Untuk game manual ya. Game manual enggak usah mal-mal nih, Bang. Ini kita kan sesuai tanggal ya, tanggal 5. Tanggal 5. Tanggal 5 kita kasih DP-nya 5 juta. Oke. Okay. Untuk angsurannya enggak usah mal-mal juga, teman-teman. Okay. Itu di bawah 4 juta itu langsung 3,8-an bisa. 3,8 itu langsung japri aja, Pak. Yang 9 yang GR. Yang 9 yang GR. Tuh, jadi kalian langsung aja kontak ke Bang Rifai, dan ini karena sudah mulai azan, jadi kita tutup aja video kita kali ini. Siap. Jadi kalian intinya konsultasikan aja semua mobil impian dan mobil keinginan favorit atau mobil keluarga kalian atau mau permajaan, konsultasi aja ke Bang Fai. Siap. Nomor? 0813-820-794-66. Oke, jadi kalian gak usah khawatir, semua sudah kita tanya baik dari harga, diskon, DP, dan cicilan. Jadi langsung aja kontak ke Bang Fai untuk semua kebutuhan unit Toyota kalian. Siap. Dan kalau membeli dengan partai besar kayak PT, Fleet, COP pun beda lagi diskonnya ya? Beda lagi. Apalagi ya, kalian beli 5 unit. Oh iya, pasti ya kita lebih spesial case lah Bang. Oke, jadi terima kasih sudah menonton. Dadah.